Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur-dulur semuanya, kali ini saya akan blusuk-blusuk, akan berkunjung ke pinggiran laut. Jadi tepatnya saya ini berada di wilayah Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia Raya Merdeka. Saya ini berada di pinggiran ya. Ini ada perahu-perahu nelayan yang lagi parkir di sini. Jadi kalau perahunya diparkir ke sini berarti menjual ikan ini. Loh ini. Ini lautnya biwar-biwar, wadem sekali di sini tuh. Seger. Ini perahu Abimanyu. Terus di sini tuh banyak kerang-kerangnya seperti ini. Loh, ini. Kerang-kerang lautan. Ini saya gomun sekali. Soalnya gak tahu urip di pinggir laut. Jadi ini enak kerangnya gomun. Kalau di tempat saya itu gak ada kerang yang seperti ini. Adanya itu kreco. Loh, ini. Ini sepertinya kok telek kucing purba. Telek kucing sudah menjadi batu. Loh, ini. Telek kucing menjadi fosil ini. Usianya sudah beratus-ratus tahun. Loh, ini. Berbentuk seperti telek kucing. Tapi sudah menjadi batu. Loh, ini saya gumun sekali ya. Ini wadem teles. Seger. Wow, angin seger, isis. Jadi gak rugi kalau dolen ke sini. Ini saya juga seweneng sekali. Soalnya gak tahu ro laut. Ro iku sawah. Jadi nek ro laut gumun. Oh, ini dikencang ya, biar gak ucul. Kalau gak dikencang ucul, melayu nang laut. Golek iwak dewi. Perahu nih. Ini lautnya. Ternyata lautan dengan daratan itu ya. Ombo laute, ternyata itu. Laute wombo. Ini pinggiran laut. Jadi saya kesini hitung-hitung rekreasi. Rekreasi gratis. Oh ini sawer. Oh ternyata setiap perahu itu ada namanya. Mungkin saya gak keliru. Ini namanya Akbar. Tadi namanya Abimanyu. Terus Silpi. Ternyata di sini juga banyak gombal ya. Ini gombal kuno mungkin ini. Akeh gombale. Seperti ini. Kliang 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 melihat air. Berarti nelayan itu kalau mencari ikan itu malam mungkin. Kok jam-jam segini perahunya kok sudah parkir. Soalnya kalau mencari ikan malam, ikannya itu kan tidur. Langsung ditangkap.